Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 12 Kesehatan Pasar 1 dari kelompok 2 mempresentasikan produk minuman saya Soto Ramungan. Soto Ramungan. Visi dan misi. Visi satu membuat Soto Lamongan bersesamaan. Bersesamaan ya, dia jelas banyak juga. Tahu kesulitan itu loh. Siap ya, kiri lagi kiri. Kiri kanan, ya kanan. Lagi. Ah. Ketika dia menggunakannya, kiri kanannya. Misi satu membuat kelaburan kesamaan kalangan masyarakat. Dua membuat kelaburan yang menarik agar bisa meningkat masyarakat. Tiga, memajukan serta meningkatkan perekonomian negara. Empat, untuk memperoleh keuntungan. Lima, dapat meningkatkan produksi barang. Enam, hasil produksi barang dapat menjadi terkenal. Misi satu mengajak para konsumen agar bersedia membeli produk saya. Dua, memberikan kualitas produk makanan yang baik kepada pelanggan. Tiga, memberikan rasa kepuasan kepada konsumen terhadap produk yang saya jual. Empat, mempertahankan seorang pelanggan agar tidak beralih ke produk dan produk lain. Lima, harus selalu menjaga mutu dan kualitas barang. Enam, berusaha untuk menciptakan produk tradisional yang digemari oleh semua kalangan. Bahan-bahan. Bahan-bahan yang diperlukan dalam produksi yaitu satu ayam besar, nama barat ayam besar, banyak 2 ekor, harga satu 140, jumlah 250, beras 10 kilo, harga satu 13.000, jumlah 130.000, minyak 2 liter, harga satuan 28, jumlah 28.000. Bawang putih 1 kilo, harga satuan 30.000, jumlah 30.000. Bawang merah 1 kilo, harga satuan 30.000, jumlah 30.000. Jahe 1 ons, harga satuan 50.000, jumlah 6.000. Lengkuas sebanyak 1 ons, harga satuan 50.000, jumlah 5.000. Kunyit sebanyak 1 ons, harga satuan 20.000, jumlah 2.000.
gas LPG 3 kilo sebanyak 1 unit 27.000 tinggal 27.000 gula pasir setengah kilo harga satuan 13.000 gulat 3.250 merica sebanyak 1 on harga satuan 50.000 gulat kemiri sebanyak 1,5 kilo harga satuan 40.000 sedikit 10.000 garam 2 bungkus harga satuan 2.000 sejumlah 4.000 Mas Ismin on sebanyak 3 kilo harga satuan 10.000 sejumlah 30.000 Thank you.
sekitar 1.500. Apa itu? Keuntungan harga yang terjual. Jadi keuntungan kamu berapa? Keuntungan 573.200. Modal kamu berapa? Modal saya? Iya. Berapa modal kamu, modal-modal? Modal usaha. Itu dibilang modal ya. Itu harga barang-barang atau deposit offset kamu ya, dibagi dengan daya kosnya sama dengan 573.000 atau keuntungan. Jadi udah lanjut lagi. Orang tua aja buka warung lomongan di mana? Coba kamu jelaskan apa yang kamu ketahui tentang strategi pemasaran. Ya, terus apa langkah-langkah ini dari pemasaran yang kamu pelajari dan kamu bisa menjadi orang pengusaha yang sukses di Indonesia? Strateginya apa saja yang harus kamu lakukan? Coba baca itu di Pak di marketing itu. Langsung baca cara produk di Pak Buang. Kamu mengerti maksudnya itu?
Coba jelasin produk maksudnya. Maksudnya gimana itu produk? Kenapa harus produk nomor satu? Kenapa bukan langsung place nomor satu? Kenapa harus produk? Apa? Kenapa produk nomor satu? Kenapa produk nomor satu? Karena itu yang kamu mau jual, misalnya kamu yang mau usaha. Ya, yang pertama itu kan produk. Sudah produk apa? Market price ya. Jadi setelah kita menemukan produk, kita tentukan market. Setelah itu saluran distribusi maksudnya apa? Place tempat ya. Jadi setelah kamu dapat sudah menentukan harga, biasanya kita tuh kalau nanti percaya itu semua setelah tempat produksi ya, setelah semua itu itulah dibilang pemasaran, seperti pemasaran itu harus ambil semua pulang kemudian satu ya cacar. Jadi kamu harus belajar itu suruh kamu tahu saya pada saya kamu sekolah di SMK 9 belajar masalah ini apa bisnis dan pemasaran, sedangkan kamu nggak tahu strategi bisnis itu apa, pemasaran itu apa ya. Ya, perbaiki. Terus modal kamu keluar apa? Keuntungan kamu buat itemnya itu berapa? Per porsi, satu porsi ini berapa keuntungan kamu? Hah? Tidak, kan keuntungan keseluruhan kan kamu itu keuntungannya 500 berapa ya? Nah, 573.000 itu kan 100 porsi ya, kalau satu porsi berapa? Keuntungannya berapa? Kira-kira cara dapatnya gimana? Cara dapat porsinya itu kan sudah dapat secara dari pesannya 100 porsi. Cara dapat untuk satu porsinya itu dikali atau dibagi? Atau dikurang? Hah? Dibagi atau dikurang? Dibagi bagi berapa? Nah, bisa. Berapa hasilnya? Jadi kalau keuntungan 100-nya 500 berapa? 570 sekian. Nah, 100 kamu bagi. Bagi 100 dapat berapa? Kan ibunya minta tolong masak. Kalau ibu aja dari kamu, apa yang bisa? Itu orang lain. Tapi anak aja yang minta jawab, memang aku udah masak semua. Ibu datang ke ibu. Ya, jadi itu kamu juga ceritanya detail ya, harusnya jadi kalau ditanya fokusnya sekian keuntungan, jadi kamu tahu bayangan kamu nggak tahu semuanya cuma berapa berapa hari ini kita dapat segini keuntungan kita segini, jadi kamu bisa apa ya lihat ke belakang lagi apa sih yang kurang dari kita itu dia perbaiki. Terus kalau umpamanya ada kamu buka uang setelah mau sebuahnya terus toko kamu ini nggak rame, apa yang kamu lakukan? Apa? Ya terus? Ya, umpamanya kalau toko kamu udah rame untuk mempertahankan customer itu bagaimana cara kamu jualan? Sebenarnya warung kamu udah rame, pelanggan-pelanggan setiap kamu datang terus untuk mempertahankan mereka itu caranya gimana?
karena mereka tidak pergi, tidak pindah ke tempat lain. Dan itu misi kamu kan, mempertahankan customer kamu. Itu misi kamu terus untuk menjalankan itu bagaimana? Diskon. Apakah diskon nggak rugi kamu nggak di sini diskon lagi? Ya, bagaimana? Dia kasih kamu itu tetap berada di situ. Dengan cara apa kira-kira? Lebih sedap lagi. Kalau dia sudah suka dengan makananmu yang itu, kalau kamu lupa makannya lebih sedap, dia nggak suka gimana? Kajian kamu itu apa dan bagaimana untuk mempertahankan customer dengan cara mempertahankan rasa terus membuat customer aman dan nyaman. Aman itu apa? Aman dari maksudnya aman dari ya seperti yang pencurian dari nyaman tempatnya, suasananya, dingin gitu ya. Kamu belajar ya teknik-teknik untuk menjual gimana ya, promosi itu bagaimana. Kamu kan udah punya warung di rumah orang tua ya, kamu ini setiap anak ini di sekolah dikasih sekolah di SMK dari lulusan dari buat dan pemasaran, bisnis dan pemasaran ya, harus kamu tahu saja lagi orang tua. Saya punya ide pak, bagaimana kalau kita buat promosi begini rasanya tetap dipertahankan begini. Oh ya, bagaimana lah anaknya bisa membantu orang tua. Oke, gua ada ya sudah. Ya.